Pengakuan Imam Halcedon. Pengakuan Halcedon atau Credo Halcedon atau definisi Halcedon adalah sebuah credo Kristen yang berisi pengakuan terlengkap mengenai pribadi Kristus. Credo ini disusun pada Konsili Halcedon pada tahun 451. Isi pengakuan iman Halcedon. Dengan meneladani para bapa suci, kami sepenuhnya mengajarkan dan mengakui Sang Putra yang satu dan sama, Tuhan kita Yesus Kristus yang sempurna dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaan yang sama, yang adalah Allah sejati dan manusia sejati yang sama, yang terdiri atas tubuh dan jiwa yang rasional, yang sehakikat dalam kurung konsubstansial dengan Sang Bapa dalam keilahiannya, dan sehakikat dengan kita dalam kemanusiaannya, sama seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Ia keluar dari Sang Bapa sebelum segala zaman, dan pada hari-hari terakhir ini, demi kita, dan demi keselamatan kita, dilahirkan dalam kemanusiaannya dari Perawan Maria, Bunda Allah. Kami mengakui bahwa Kristus Tuhan dan Putra Tunggal yang satu dan sama itu dikenal dalam dua hakikat tanpa kekacauan perubahan, pemilah-milahan atau pemisahan. Perbedaan antar hakikat tidak dihilangkan oleh kebersatuannya, akan tetapi karakter masing-masing dari kedua hakikat itu terlestarikan karena keduanya berada dalam satu pribadi dalam kurung prosopon dan satu hipostasis.